Halo pemirsa, jumpa lagi bersama kita Max dan Helga di acara Masak Sehat Diet TV. Setiap Sabtu pastinya kita selalu sharing dua resep yang menarik. Nah, hari ini temanya pasti menyenangkan banget buat orang-orang yang suka fast food atau buat anak-anak. Betul. Ya, jadi, karena temanya adalah Southern American fast food. Ya, yang pastinya itu populer, bukan populer tapi terkenal akan junk food-nya gitu ya. Nah, jadi yang kita mau buat hari ini tuh sebenarnya kita bakal veganized fast food. Ya, veganized fast food. Ya, jadi yang pertama kita bakal bikin KFC atau Kentucky Fried Cauliflower atau kembang kol. Ya. Yang kedua, kita mau bikin grilled cheese sandwich tapi vegan. Iya. Jadi nggak pakai cow's cheese, tapi kita bakal bikin sendiri vegan cheese yang jauh lebih sehat. Iya, gitu. Oke, jadi sekarang yang menu pertama dulu ya sayang. Ya. Pengenalan bahan dulu ya. Jadi di sini kita udah bisa lihat startnya adalah kembang kol yang sudah dikukus, tapi jangan terlalu empuk, jadi masih agak ada tekstur, ada otaknya. Di sini ada campuran tepung dari tepung singkong, tepung beras, dan tepung terigu. Jadi kita meminimize gluten. Iya. Ini adalah tapioca flour. Enggak, ini tepung beras aja. Tepung beras, sorry sayang. Tepung beras. Terus di sini kita ada pickles, tomat, bawang bombay. Ini adalah nutritional yeast. Pemirsa yang udah sering nonton acara Mac dan Helga pasti tahu kalau misalnya kita tuh suka banget pakai nutritional yeast untuk ngasih cheese flavor tanpa pakai cheese. Iya, dan gitu. Vitamin B12 sebenarnya. Iya, vitamin B12. Terus di sini ada oregano, ya, ini ada agar-agar. Bukan agar-agar. Ini garlic powder. Garlic ini powder. Optional aja untuk pemirsa ya. Terus chili powder, cabe, mustard, yellow mustard, terus saus tomat, saus sambal. Ya, dan ini adalah cocktail sauce yang kita bikin dari apa sayang? Ya, kita bikin dari vegan mayonnaise dan campuran saus tomat, terus pakai chopped pickles. Ini sebenarnya udah pernah di episode sebelumnya. Cuma jadi pemirsa kalau mau tinggal cari YouTube aja gitu ya, cocktail. Oke, langsung aja ya? Ya, langsung aja. Sekarang kita mau bikin ininya ya sayang ya, adonannya ya. Itu kita pertama bikin egg replacer dulu. Iya, egg replacer dulu maksudku itu. Oh, baik. Nah, jadi kita di sini kita bakal menggantikan telurnya itu egg replacernya dengan tepung beras. Oke. Okay. Terus jadi tepung beras kita kasih air. Ya, jangan terlalu banyak airnya. Pastikan dia adonannya tuh kayak konsistensinya mirip telur. Sebenarnya ya. Nah, jadi ini terlalu kental. Boleh air lagi? Terus. Ya, cukup. Garam udah boleh masuk, sayang? Udah. 1 teaspoon garam. Terus 2 tablespoon saus tomat. Bikin. Terus. Oke, jadi saus sambal, saus tomat. 1 teaspoon mustard. Iya, dan ya, 1 teaspoon mustard. Dan dia yang bakal ngasih warna kuning. Oke. Jadi dia kayak adonan supaya dia jadi mirip eggy. Betul. Yum. Enak ya? Enak. Celupin di sini, egg replacer, belum. Jadi egg replacernya udah beres nih. Sekarang kita mau bikin adonan tepung. Kita mau bikin adonan tepungnya. Oke. Ya. Jadi tepung, terus kita mau masukin garam. Tapi dikit ya sayang. Sedikit dulu. Sedikit dulu. Terus habis itu kita bakal bubuk masukin cabai. Bubuk cabe. 1 teaspoon juga. Warnanya biar agak kemerahan. Terus ada lada putih? Lada putih ada. 1 teaspoon juga ya. Iya. Ini optional ya. Sabar. Nah, ini 2 teaspoon masukin. Oke. Nanti kalau kurang kita... Terus 1 tablespoon nutritional yeast untuk ngasih rasa cheesy. Semuanya aja. Semuanya aja sayang. Oke. Okay. Kamu hobi banget pakai dia ya. Iya. Oregano 1 teaspoon. Ya. Nah, kita pakai gula pasir yang lokal ya pemirsa ya. 2 TSP ya. Kalau pemirsa mau lagi ngurangin gula bisa pakai pemanis yang lain ya. Cukup. Bisa pakai stevia, bisa pakai gula kelontar. Kita bubuk bumbunya masuk semua. Sedikit lagi tambah perlu enggak? Masukin sedikit lagi. Oke. Oke. Ya. Oke. Nah, ini dudunya udah jadi nih, ya. Kita langsung siap-siap goreng aja ya. Ini kita udah manasin minyak. Minyaknya dulu nih sekarang. Ya. Dan kita harus pakai tangan ini. Oh, harus pakai tangan. Iya. Kalau enggak boros nanti. Oh, oke. Tapi kayak bisa deh saya. Ya.
Yuk, masukin. Jadi double dip ya ini? Ya, double dip. Jadinya nanti tebel. Mm-hmm. Dan adonannya bakal lebih empuk. Oke, ini kita bakal goreng nggak usah terlalu lama. Sampai dia warnanya berubah menjadi keemasan, gitu ya. Coklat keemasan. Ya, lihat, bisa lihat. Mm-hmm. Wow. Jadi kita sebenarnya ini kan healthier version ya pemirsa dari fast food. Cuma bukan berarti bisa dimakan banyak banget gitu ya, makannya moderat aja. Oke, pemirsa, jadi sudah jadi bisa dilihat ini Kentucky Fried cepet Cauliflower. Cepet ya, banget. Cepet banget. Untuk kali ini kita mau platingnya untuk kalau misalnya dia dimakan sebagai appetizer. Cuma pemirsa juga kalau mau bikin versi lebih sehat, bisa di ini tuh bisa jadi aksen salad. Jadi kayak karbohidrat salad gitu. Jadi ini. Oke. Oke, terus kita kasih pickles ya. Iya, pickles di atas-atasnya. Aku potong sedikit aja. Oke. Okay. Ditaruh di sini ya, saya harus selesai. Oke. Okay. Ini benar-benar Southern American sih, dia mereka emang suka banget cara kayak gini. Wah, gini deh. Oke, okay, pemirsa. Oke, okay, pemirsa. Ya. Jadi udah jadi ya. Mm-hmm. Jadi kita kurang lebih kayaknya enggak nyampe 15 menit kayaknya buat ini. Iya, jadi ini gampang banget. Cepet bisa banget. Dibikin sama siapapun dan kapan saja. Iya, betul. Ya, jadi selamat mencoba. Abis ini kita mau bikin vegan grilled cheese sandwich. Oh iya, oke. Okay. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Masak Sehat Diet TV. Kita pengen dia cepat berubah warna ya pemirsa, jadi nggak usah terlalu banyak di otak-atik, biar dia terpanggang aja satu sisi satu sisinya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke okay, pemirsa, sekarang kita mau bikin ke resep kedua, yaitu adalah grilled cheese sandwich vegan. Betul. Ya. Ini salah satu yang southern banget, itu dan biasanya susah banget dibuat vegan, gitu. Yeah. Tapi dengan kreativitas dan state of the art bahan-bahan sekarang itu, itu hanyalah masa lalu, ya. Cie. Kita buat hari ini dan harapannya sih pemirsa ini bakal bawa untuk jadiin bisa jadi sarapan atau lunchbox atau apapun gitu ya untuk kayak grab and go yang lebih sehat. Iya. Oke. Okay? Okay. Kita sekarang mau kenalan bahan dulu ya, Bu ya. Boleh, boleh. Yang pertama, sandwich kita pakainya yang whole wheat vegan. Jadi enggak pakai telur, enggak pakai susu. Terus jamur untuk proteinnya, selada yang nanti akan kita blanch untuk di dalamnya. Chili powder untuk garnish. Cheese bahannya pakai apa? Kita pakai nutritional yeast dan bubuk turmeric. Yeah. Ya, turmeric powder. Terus cheese-nya pakai apa juga, base-nya adalah cashew yang sudah dikukus ya sayang ya? Atau di-soak kalau mau bikin raw. Terus ini ada bukan tepung kukus, tapioca. Direbus. Oh, direbus, sorry. Ini tepung tapioca untuk kentelin, karena kita mau bikin vegan cheese yang melting gitu kan.
Terus ini minyak kelapa ya sayangnya, VCO. Mm-hmm. Ini pengganti butter. Jadi pemirsa pasti tahu dong, kalau sekarang kan makin banyak ya dokter-dokter yang speak up bahwa butter itu kalau dipanasin jadi trans fat dan itu bahaya banget. Itu menyebabkan berbagai penyakit jantung, kardiovaskular dan teman-temannya gitu. Nah jadi kita mau bikin versi sehatnya, kita pakai coconut oil. Iya. Gitu. Terus tomat untuk di dalamnya juga ya. Jadi bayangin aja rasa cheese pakai tomat sama ada sedikit sayur. Jadi enak banget gitu. Oke. Sekarang kita mau bikin apa dulu sayang? Bikin cheese dulu ya? Nah, kita bikin cheese dulu boleh. Bikin cheese dulu ya? Ah, boleh. Oke. Okay. Nah, ini kita taruh sini dulu aja. Hmm. Jadi taruh sini? Iya. Blendernya? Oh iya benar juga. Kita akan pakai 75 gram kacang mede. Ini kurang 75 gram ya, sayang? Udah, masukin aja. Oke. Okay. 300 ml air. Hmm. Satu tablespoon tepung tapioka, satu tablespoon, terus kita pakai dua tablespoon nutritional yeast ya. Mm-hmm. Ini yang akan ngasih rasa yang super cheesy. Kalau Max suka pakainya lebih dari resep. Iya, sekali lagi. Sekali lagi. Iyalah. Iya, sebenarnya ini optional, tapi sebenarnya kita sendiri rekomendasiin soalnya dia kaya banget antioksidan ya, jadi segini aja ya. Segitu cukup, ya cukup segitu. Kunyit. Ya, jangan terlalu banyak. Uh-uh. Garam 1 teaspoon ya, gitu. Ya. Oke. Okay. Ya, langsung. Langsung. Ya, kencengin. Kita bakal pakai jamur. Ini sudah, udah ya? Cukup. Ya, kita bakal pakai jamur. Potong aja. Ini jadi kita masak tanpa air nih sayang ya? Pakai minyak sedikit. Pakai ya. Minyak sedikit? Ya. Oke. Okay. Ya. Jadi potongannya juga nggak usah terlalu tebal-tebal. Atau kalau misalnya pemirsa suka jamur boleh tebal, nggak apa-apa. Mm-hmm. Kita bakal tumis pakai lada putih ya. Nanti jadi abis jamur selesai, kita bakal layuin dia. Oke. Okay. Okay. Ya bisa pemirsa bisa pakai bayam, bisa pakai selada, bisa pakai kailan, pakcoy, apapun yang ada di rumah ya. Jadi nggak perlu terbatas sama selada doang. Ya. Udah boleh masukin ini belum, Mbak sayang? Jamur ya. Perlu pakai garam nggak? Nggak usah. Pakai garam sedikit. Sedikit aja. Sama lada ya. Kita pengen dia cepat berubah warna ya pemirsa, jadi nggak usah terlalu banyak di otak-atik, biar dia terpanggang aja satu sisi satu sisinya. Oke. Okay. Oke. Okay. Sambil nunggu, siapin aja tomatnya, potong utuh aja seperti ini, tipis, bulat. Katanya udah enak. Mm-hmm. Kalau misalnya mau di tirisin boleh, kalau mau sedikit lagi. Apa? Jamurnya? Iya. Cukup kayaknya. Cukup ya? Uh-huh. Taruh langsung sini. Oke, sekarang kita langsung masukin aja sedikit situ. Pakai air ya? Pakai air sedikit. Ya, kalau udah dia udah layu udah cukup. Oke. Okay. Ini ya. Ya. Oke. Okay. Oke. Sekarang kita mungkin pemirsa bakal lebih banyak makainya tapi enggak apa-apa ya, yang penting kita ngasih tahu aja. Sekarang kita bakal masak si cheese. Berapa lama nih sayang nanti masaknya? Kita coba lihat aja sampai ngental. Sampai ngental ya. Ya.
mungkin kelihatan agak cair. Tapi kalau tapioka kena panas, dia bakal panas. Kental. Iya. Nah, tapi ini warnanya bisa disesuaikan. Menurut aku ini udah mirip banget sama cheese nih, sayang. Enak ini kan? Kurang asin. Kurang asin. Oke. Pemirsa juga kalau misalnya pengen cheese yang agak asam-asam bisa juga kayak pakai vinegar sedikit. Kita sendiri kurang suka kalau misalnya cheese-nya itu terlalu asam, jadi kita lebih suka gurih gitu ya. Terus aduk. Ini nih ini dicocol ke cocol sini juga enak, enak ya. Enak pasti enak. Nah, ini emang agak enggak bisa langsung ini, tapi terus aja. Okay. Terus aduk terus. Kamu cobain dulu deh. Iya. Ini ya. Udah cheesy atau belum? Iya. Udah cheese belum? Belum nggak? Kalau belum kita tambahin. Kurang tambahin dikit aja, dikit. Nggak usah banyak-banyak, sayang. Nah, lihat nggak? Ini udah mulai ngental dan ini langsung kita matiin aja. Oke. Enak. Ya. Enak banget. Oke, langsung kita siapin sandwichnya. Pertama kita olesin ini ya, sayang ya. Kita pakai coconut oil pengganti butter ya. Oke. Ya. Ya, maksudnya jadi seperti ini. Oke. Oke. Selada ya. Ini udah cukup banyak menurutmu? Udah banyak, sayang. Cukup ya. Terus jamur ya. Yummy, enak nih. Disebar aja. Pakainya yang banyak ya. Di tengah-tengah juga. Oke. Okay. Jadi bisa nanti terlihat. Oke, udah ya. Oke. Terus tomat. Ini tomat tengah satu, juga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Okay. Terus kita tutup. Tutup. Terus atasnya kita kasih lagi. Sip. Iya. Ini good to go ya. Jadi satu ini aja. Buat satu lagi? Ya. Oke. Kita kalau masak yang vegan atau yang sehat itu harus lebay, pemirsa. Oh gitu. Ya, kalau enggak soalnya enggak nampol gitu. Jadi maksudnya rasanya itu harus bold, yang benar-benar kalau enak ya enak beneran gitu. Ya, jadi dengan begitu kita sebenarnya bakal membuat orang berpikir, "Oh, makan sehat itu ternyata sama kenyangnya, sama enaknya." gitu. Ya, ini terutama penting buat orang-orang yang memang lagi mencoba membuat keluarganya lebih banyak makan sehat atau makan sayur. Kita bikin dua sandwich aja kan, sayang? Iya, cukup. Udah abisin aja. Bisa juga pemirsa ini taruh apa namanya? Kayak garam sama lada hitam gitu. Ini udah. Kayaknya aku belum ya. Oke. Sip, udah jadi ya pemirsa. Enak banget. Ini yang kita mau. Gini ya. Ya. Oke. Yes. Kan kalau Southern American tuh mereka tuh suka yang berantakan, gendut, banyak gitu, banyak, loh, lebay. Warnanya gitu. Warnanya cerah-cerah. Oke. Tapi bukan Southern American doang yang suka, kita pun
juga tergiur kalau misalnya kayak gini. Ini aku masa bericip-bicip nih. Iya, makanya. Yaudah, kalau gitu abis ini kita langsung tutup aja ya? Iya, kita abis ini akan langsung tutup dan icip-icip. Oh, oke, oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini untuk melihat icip-icip. Sekarang kita mau icip-icip, tapi sebelumnya pemirsa, kalau tadi pemirsa ada yang kelewatan melihat resepnya, bisa lihat di social media Masak Sehat Dai TV di bawah ini. Dan kalau pemirsa pengen lihat full episode-nya gitu ya, itu bisa juga lihat di YouTube channel-nya Masak Sehat Dai TV. Ya. Terus kalau misalnya pemirsa juga ada resep-resep menarik yang vegetarian pastinya, dan sehat dan enak, itu di tag kita juga di social medianya masing-masing dengan hashtag sebarkan kebaikan. Ya, betul. Oke, jadi kita undur diri ya pemirsa ya. Jangan lupa setiap Sabtu pagi jam 8 saksikan terus Masak Sehat Dai TV bersama selalu. Max dan Helga. Iya. Dan ya, yeah, stay yummy and healthy. Ya. Yeah. Jadi kita sekarang mau icip-icip. Apa yang ini? Ini harus. Enak banget. Very good.